Encik, botol air tu nak buang ke? Okey, ambillah. Terima kasih. Encik, kumpul botol-botol kosong ini untuk apa? Botol-botol ni saya kumpul. Saya nak jual. Saya nak buat rawatan anak saya. Encik, dalam kedai saya ada banyak lagi. Jom, ikut saya masuk. Bos, jangan bagi dia masuk. Encik, semua botol-botol ini Encik dapat jual berapa? Kalau botol ni, saya dapat jual 10 sen satu. Tapi kalau kotak ni, 20 sen sekilo. Encik macam kena tipu je. Saya ini sebenarnya ambil botol-botol kosong juga. Yang ini RM5. Yang ini pula RM10. Lepas ini, kalau ada botol-botol kosong, lagi terus datang cari saya lah. Terima kasih banyak-banyak, Encik. Encik, ambillah semua wang ini. Ini duit jualan botol-botol tadi. Encik, baik hangat ni. Ambillah. Terima kasih. Bos, kenapa you bagi yang itu duit banyak ni? Saya lah anak dia yang sakit tu. Masa kecil dulu, saya sakit telur hingga masuk hospital. Ayah saya yang pergi kutip satu-satu botol kosong. Perlu dapat selamatkan nyawa saya. Sekarang dia kena penyakit Alzheimer. Cuma ingat masa dulu saya yang sedang sakit. Encik, kenapa menangis? Ambil ni semua, saya tak nak. Ayah, mari pulang ke rumah. Kenapa saya nak balik? Saya tak boleh balik. Saya nak melawat anak saya di hospital. Baik, saya termakan sekali.